ada dana. Untuk penuh. Oh, pakai itu lah di. Oke, nih panen terlalu kuy. Langgar saya dulu sering. Oke. Oke. Saya ambil ini pemegang otak ada es. Ada minuman keras. Ada ini. Ada kita ini. Beras. Wah, cocok. Wah, nah, nanti masak mie ya. Betul. Masak nasi goreng. Wah, ada ini. Aduh, aku ragu untuk aduh dari sakit deh. Nih. Kopi ada. Teh ada. Ah, makanan juga ada. Makanan juga ada. Kecap juga ada. Kita minum dulu, loh. Kita minum dulu, oke? Tujuannya, skema ini adalah supaya kita tidak hanya mengetahui kebaikan dari dunia, kita akan mengetahui kejahatan dari dunia di sini. Kita akan ganas tahu ganasnya dunia di sini. 40 tahun lagi kita. Oke. Ini sangat baik banget. Badannya sangat perlu. Wah. Buka begini. Wah, pakai sore makan. Hebat. Oke, pemirsa, kita akan membuat sebuah perapian. Nanti perapiannya nanti apa? Kok iso? Oh, ternyata salah pemirsa. Ayo kita let's go. Oke pemirsa, ini sungguh luar biasa. Kita menemukan batu. Kene-kene tau. Rame-rame. Banyak sekali rumput-rumput yang telah ditebangi karena ini mengganggu jalan. Ya di sana ada apa itu? Perkemahan lain. Nanti kita bisa saling kenal untuk menambah tali silaturahmi ya. Banyak jaringan. Silakan Mas Rani. Kita main golep sama-sama. Ini bolanya. Mana tempatnya? Kita mencari ini rambanan untuk apa namanya buat rumah tungku. Mudah-mudahan cukup. Ini akan saya bawa pulang.
karena di dalam alam liar ini tidak ada minyak apa namanya minyak bat atau minyak tanah, kita bisa menggunakan dari getah kayu meranti apa nih mungkin nih. Dan saya akan mencoba mengambilnya. Wah, ternyata pet pating saya. Aduh, wah kena kamera nih. Wah, di sering sini deh. Mendapat banyak pemirsa. Coba lihat, ini bisa menjadi alternatif bahan bakar. Makanya kalau besok tahun 2020 mungkin kita akan beralih menjadi apa? Motor kita akan diisi seperti ini. Halo. Halo pemirsa. Sampai berjumpa lagi dengan Oke, pemirsa, bertemu lagi dengan saya Kopi Internasional yang tersesat di hutan. Kita akan memasak Indomie. Oke, lihat kita masak. Oke, seperti ini pemirsa. Cuma seperti ini. Dan ini adalah sunduk dari bawah sini tadi. Udah kita tunggu. Dan kita punya tutup dari hutan ini. Ini tutup yang sangat bagus untuk memasak. Nah, seperti ini kita masukkan ke mana pemirsa. Oh iya, tadi kita ini lebih sehat. Ini karena ada jantan. You know, jantan? Jantan itu adalah jagung kecil. Ya sudah saja pemirsa. Akan menyiapkan api untuk membakar jagung. Saya sebagai asisten dari kopi dan Mas Ferry menyiapkan jagung, karena jagung adalah sebagai menu kedua setelah mie ya. Nah, di situ ada jemuran, itu sebagai alternatif lain sebagai kalau bahan bakarnya habis. Terus ini sebagai nanti jaman di sini, sehingga nanti kita makan dengan menyenangkan. Saya nggak dapat. Wah, sangat menggiurkan. Satu. Oh, bukan itu. Mas Isnu memakai perantinya. Gue di Fonani sih paling fenomenal. Wah, ini apa? Ciduk. Oh, ciduk dari pen. Ada kecap. Demos. Mangkok. Kesel satu anak kecap.
Oh, ini mie-nya. Ini gawe anu lho, sumpete gua. Tas buah raga cas. Bagaimana? Oke, nanti kita lanjutkan ya. Oke. Sampai jumpa kembali. Permisi. Aku punya jagung. Dan saat warna lagi ini nyuri di kebun sebelah. Jangan bilang-bilang. Oke pemirsa, kita akan menyusuri ke menuju ke Gua Gong. Gua Gong, Gua Jepang, di mana para penjajah dulu bersembunyi di sini. Maka kita akan menelusuri sebuah keajaiban-keajaiban yang pernah ditinggalkan oleh bangsa Jepang. Oke, terima kasih. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan petualangan empat sekawan. Kita telah sampai di apa ini? Air terjun pengalir. Air terjun dari lembah Goro Gunung.
Di sini kita dapat mencari ikan dengan menggunakan seperti ini. Dengan cara kita lontarkan aja. Dapat bisa. Inilah jembatan yang menghubungkan antara dunia alam bawah sadar dengan dunia sadar. Nanti kita akan ke menuju ke sana. Di sana adalah sebuah ruang makan yang sangat layak untuk kita makan. Ya pemirsa, kita dapatkan semangka yang mungil ini. Ini lihat semangka merah dan ukurannya kecil. Ini ya satu-satunya di dunia ini. Ya pemirsa, mari kita potong. Masih lu, tolong. Ya, di dalamnya itu ada sebuah ini arus. Ini bisa dimakan sebagai pengganjal perut kalau tidak ada penanganan.